Hai gengs, di dunia ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terkadang membuat kita bingung dan bertanya-tanya bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Seperti kejadian-kejadian berikut ini yang bikin bingung dan sulit dijelaskan. Penasaran apa saja itu? Berikut ini kita bakalan bahas foto-foto kejadian yang sulit dijelaskan. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel kita. Mau dilihat berkali-kali juga, foto yang satu ini pasti bikin kita mikir ya, gengs. Gimana caranya sebuah eskavator berada di atas sebuah gedung? Coba deh kamu perhatikan. Kalau foto yang satu ini diambil dari kamera pemantau yang dipasang di hutan. Dalam foto ini terlihat seekor rusa yang tertangkap kamera jam 4 pagi. Tapi coba deh perhatikan baik-baik. Ternyata ada sosok bocah di dalam foto ini. Jadi kira-kira, ngapain ya gengs jam 4 pagi anak kecil ada di hutan? Gak ada yang aneh dari foto mas-mas India yang satu ini nih gengs. Tapi kalau kamu perhatikan secara detail, pria ini ternyata gak foto sendirian. Tepat di belakangnya, terlihat sosok lain nih gengs. Coba deh kamu perhatikan. Kalau dilihat secara sekilas, gak ada yang aneh dengan foto ini. Tapi coba deh perhatikan kepala wanita yang berada di sebelah kiri. Kira-kira gimana reaksi kalian saat melihat wanita dalam foto ini nih gengs? Entah apa yang terjadi dengan wanita tersebut terlihat memiringkan kepalanya dengan posisi yang tidak sewajarnya. Saat Jim Templeton mengambil foto putrinya, ia tak menyadari bahwa ada sosok aneh di belakang putri kecilnya. Sosok misterius ini terlihat ketika ia mencetak fotonya. Sekilas, sosok tersebut mirip dengan seorang astronot. Coba deh kamu perhatikan. Pencetak foto juga mengaku tak merubah foto tersebut dengan cara apapun. Kira-kira sosok gelap yang berada di samping anak kecil ini manusia atau bukan nih gengs? Dapat kamu lihat sosok tersebut nampak begitu dingin dan tanpa ekspresi. Dan yang lebih aneh, sosok ini juga nampak tidak membaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kira-kira ini penonton atau hantu nih gengs? Jangan ngaku kalau kamu ahli parkir, kalau kamu belum parkir mobil kayak gini nih gengs. Gimana gak keren coba? Dilihat dari sisi manapun, otak kamu pasti berpikir keras gimana caranya parkirin mobil kayak gini. Yang namanya bagasi mobil emang dibuat buat ngangkut barang ya, gengs. Tapi gimana kalau yang diangkut adalah sebuah mobil kayak gini? Gimana cara masukinnya coba? Sama seperti kapal dalam botol yang bikin kamu bingung, foto yang satu ini juga pasti bikin kamu bingung. Gimana enggak Rubik ini ada di dalam botol? Kira-kira gimana nih geng cara masukinnya? Nah kalau tadi ada Rubik dalam botol, yang satu ini juga gak kalah nih gengs. Kucing oranye ini justru ada di dalam galon. We'll be right back.
bekas lipstik yang menempel di kemeja atau pipi sih udah biasa ya, gengs. Nah, tapi gimana ceritanya kalau bekas lipstik justru ada di dalam kloset? Nah, itu tadi foto-foto kejadian yang sulit dijelaskan. Terima kasih sudah menonton video kita dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.